Toyota kembali meluncurkan generasi terbaru dari RAV4 dengan tampilan lebih fresh serta kaya akan fitur canggih. Mobil yang hadir di segmen SUV ini telah hadir sejak tahun 1994 yang sudah melewati beberapa kali penyegaran. Kali ini Toyota RAV4 2022 lebih modern dengan mengusung teknologi hybrid. Selain itu, dari tampilannya pun makin gahar. Elegan dan sporty dengan desain baru yang dilakukan oleh Toyota. Seperti apa sosok dan spesifikasi dari Toyota RAV4 Hybrid 2022 ini? Yuk simak rangkuman ulasannya berikut ini. Secara tampilan Toyota RAV4 Hybrid 2022 lebih gagah dan sporty dari versi sebelumnya. Penyegaran itu pun terlihat dari tampilan eksteriornya yang lebih sporty, tampak tangguh. Apalagi pada desain bumper mobil ini menegaskan kesan yang lebih kokoh dan elegan. Untuk pencahayaan, Toyota RAV4 Hybrid 2022 sudah menggunakan teknologi full LED yang dilengkapi fitur DRL, Daytime Running Light. SUV line-up pabrikan asal negeri Sakura ini juga dilengkapi dengan dua buah exhaust, membuat mobil SUV Toyota RAV4 2022 ini semakin garang. Di bagian desain velg juga menggunakan dua varian velg yaitu berukuran 17 inci dan 19 inci dengan warna dasar chrome. Untuk dimensi dari Toyota RAV4 Hybrid 2022 memiliki panjang 4605 mm, lebar 1845 mm dan tinggi 1675 mm. Sedangkan untuk jarak sumbu roda berukuran 2660 mm. Pada bagian interiornya, Toyota RAV4 Hybrid 2022 menawarkan kenyamanan dengan tampilan yang mewah dan elegan. Dimensi ruang kabin lebih lebar, tentunya hal ini memberikan rasa nyaman bagi penumpang dan pengemudinya. Toyota RAV4 Hybrid 2022 juga disematkan berbagai teknologi canggih antara lain, fitur panoramic glass roof, sistem audio yang sudah disupport LCD berukuran 8 inci dan telah terintegrasi dengan Apple CarPlay maupun Android Auto. Pada bagian kemudi juga tersedia beberapa tombol pengaturan audio. Menariknya, sound system yang disematkan dalam mobil SUV Toyota RAV4 Hybrid 2022 menggunakan JBL 800 Watt berjumlah 11 speaker lengkap dengan adanya subwoofer. Untuk sistem penguncian mobil ini sudah menggunakan smart key system melalui push start button. Sedangkan fitur keselamatannya sudah menggunakan beberapa fitur cukup lengkap, di antaranya parking assist with automatic braking, blind spot dan 8 airbag. Fitur lainnya juga yang dimiliki ialah physical stability control, traction control dan anti-lock brake system ABS, serta smart stop teknologi dan masih banyak lagi fitur unggulan lainnya. Beralih ke dapur pacu, mobil ini menggunakan mesin 2500cc. 4 silinder yang dibantu oleh dua motor listrik hybrid. Mesin tersebut sanggup menghasilkan tenaga hingga 219 horsepower. Tenaga tersebut disalurkan pada penggerak roda 4WD di mana sistemnya terbagi dua. Motor listrik menggerakkan roda bagian belakang dan mesin bensin menggerakkan roda pada bagian depan. SUV Toyota RAV4 Hybrid 2022 juga menggunakan transmisi otomatis CVT SCB sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan Toyota RAV4 non-hybrid. Untuk top speed, Toyota RAV4 Hybrid sanggup melaju hingga 60 mph pada waktu 7,4 detik. Namun jika dirasa kurang, kamu bisa memilih varian prime dari mobil ini di mana dapat melesat dengan kecepatan sama hanya dalam jangka waktu 5,4 detik. Mobil SUV Toyota RAV4 Hybrid 2022 ini juga menyimpan tenaga hybrid yang dimiliki pada baterai 1801 kWh dan dapat menempuh jarak hingga 68 km.
Untuk chargernya terpasang 3,3 kWh serta terdapat opsi lainnya yakni 6,6 kWh pada tipe Prime XEC. Membuat mobil ini dapat diisi hanya dalam waktu 2 jam 30 menit pada tegangan 240 volt, sedangkan jika tersedia 120 volt maka waktu pengisiannya lebih lama atau sekira 12 jam. Di pasar Eropa, Toyota RAV4 Hybrid 2022 dibanderol dengan harga 23.55 USD atau setara 278 jutaan rupiah jika dirupiahkan. Harga tersebut pun tentunya akan berubah jika mobil SUV ini masuk pasar Indonesia, diperkirakan bakal dibanderol dengan harga 500 jutaan rupiah. Sekian beberapa contoh mobil Toyota RAV4 Hybrid untuk yang dapat kamu jadikan referensi. Semoga dengan menonton video ini, menjadi lebih mengerti dan bermakna. Terima kasih sudah menonton.